airnya ya pakai air susu. Tapi pada saat di sendok atau di gini, apa tuh diambil airnya, di sini airnya bening sekali. Airnya bening sekali, tapi dari sini kita bisa lihat airnya seperti air susu. Nah inilah dia keunikannya. Om Swastiastu, selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Nah, saya dalam perjalanan menuju ke salah satu pura yang ada di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Mataram. Lingsar selain terkenal dengan salah satu pura terbesar yang ada di Lombok sebagai salah satu tempat wisata budaya yang menjadi simbol kerukunan bahkan keharmonisan antar umat beragama di Lombok, yaitu Pura Lingsar, hasil perpaduan dari dua agama yakni Hindu dan Islam, sebab di dalamnya terdapat pendopo dan juga musola sebagai tempat ibadah umat muslim. Di daerah Lingsar juga ada pura yang pernah membuat heboh dan penasaran warga Hindu di Lombok dan luar daerah karena air atau tirta yang dikeluarkan berwarna putih seperti susu. Tak terbendung lagi umat Hindu di Lombok berbondong-bondong nangkil ke pura ini. Saya pun sebelumnya juga pernah nangkil ke pura ini dan kali ini saya akan meliput dan mengupas tentang adanya pura yang mempunyai keunikan dan kesakralan tersendiri. Penasaran dengan puranya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Om Swastiastu, Sobat Sarasami, selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Nah, saat ini saya nangkil di Pura Siwa Gangga Pancoran yang ada di Awang Madia, Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Nah, ini bertepatan dengan penyineban Ring Pura Siwa Gangga ini, di mana puncak karyanya pada tanggal 12 Agustus 2022 pada purnama Karo. Kita akan nanti nangkil di pura penataranya atau pura Siwa Gangga Pancoran ini. Kita akan nangkil ke pura Beji. Nah, di sini ada keunikan tersendiri Bejinya. Nanti kita akan saksikan seperti apa keunikan di pura Beji. Pura di Beji, pura Siwa Gangga Pancoran Lingsar. Nah, inilah dia pura Siwa Gangga Pancoran di Lingsar. Ini kedua kalinya saya nangkil di pura Siwa Gangga ini.
Nah, ini kebetulan purnama kemarin, purnama Karo nemu Kajang Kliwon adalah piodalan dari Pura Suwo Gangga ini. Nah, kita bisa lihat ini banyak yang lahir. Jadi untuk ke Pura Beji kita harus turun ke bawah. Nah, ini sudah jalannya sudah baik, sudah di beton dan dibuatkan tangga. Nah, jadi dulu masih berupa apa tuh, tanjakan tanah. Jadi memang dulu hati-hati. Nah, sekarang sudah direnovasi dan bagus. Jadi pemuda di sini tidak begitu kesulitan untuk nakil di Pura Bejinya. Kita menelusuri jalan setapak. Ini seperti gang. Ini belum di beton, tetapi kondisi jalannya sudah bagus. Nah, di sini kita sudah mendengar suara aliran sungai. Dan di sini cuacanya atau suasananya sejuk sekali. Om Swastiastu. Oke, jadi di sanalah lokasi Pura Beji, Pura Siwo Gangga Pancoran di Lingsar ini. Nah, di sini ada sebuah aliran sungai, jadi kayak saluran. Jadi air yang dari Beji ini mengalir ke arah ke bawah sini. Thank you.
Sebelum saya ngatur sumber bakti di Pura Baji ini, saya akan membakti sendiri di kerto atau air suci di Baji ini. Nah, keunikannya di sini kita bisa lihat airnya seperti warna susu. Jadi airnya warna putih. Inilah di sini keunikan baru sakralan dari Pura Siwa Gangga yang ada di Awang Madia di besar ini. Nah, saya akan membersihkan diri sebelum kita nakil atau sembah lagi. Oke, jadi ini pancoran. Jadi airnya dari sana mengalir ke sini dan kita bisa lihat di sana di airnya berwarna putih kesusu. Saya akan coba di sini karena ada airnya seperti air susu. Ini coba sana nasi sini. Tapi pada saat di sendok atau di gini, apa tuh diambil airnya, di sini airnya bening sekali. Airnya bening sekali, tapi dari sini kita bisa lihat airnya seperti air susu. Nah, inilah dia keunikannya. Jadi ini alirannya sama, jadi satu sumber. Di sini airnya segar, dingin segar. Oke, jadi segar sekali setelah tadi kita melukat, ya melukat di sini membersihkan diri di pancoran bajunya ini. Dan di sini ada sebuah
seperti sebuah aliran. Nah, kita bisa lihat, dan di sini semua airnya berwarna susu. Dan airnya ini mengalir ke bawah. Kita tadi sudah melukat atau membersih di Beji Pura Siwogangde yang ada di Desa Seraya Awang Madia Lingsar Lombok Barat ini. Nah, di sini tadi saat melukat atau membersih rasanya segar sekali.
karena di sini ada keunikan tersendiri dari airnya atau air yang keluar dari pancoran atau mengalir dari atas itu berwarna putih seperti susu. Memang di sini ada patung Ganesha. Nanti akan kita cari tahu seperti apa sejarahnya. Nah, di sini juga ada sebuah pancoran atau seperti air terjun kecil. Nah, jadi airnya dari atas. Oke, setelah kita membersih di sini, di bejinya kita akan nangkil di atas di pura Siwa Gangga atau di penangkalannya.